wabarakatuh. Halo, nama saya Aska Ihsan Rasyad dalam kelas Khalid bin Walid di channel Aska Victor. Dan sekarang kita bakalan menanam jambu kristal, pohon jambu kristal yang dinamakan tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Oke guys, jadi ini tugas ya, tapi di publik. Jadi kalian boleh nonton ya, masih bisa nonton. Oke? Okay? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, mari kami mulai. Guys ya. Jadi yang pertama kita harus naruh ini styrofoam atau gabus yang sudah kita sobek-sobek, udah aku sobek-sobek. Jadi kita taruh di sini. Oke guys, sudah semua. Sekarang kita taruh media tanam dikit aja ya. Ini aku pakai piring plastik buat ininya. Kalau pakai tangan kotor, cuman ini juga. Terus sekarang kita memindahkan ini ke pot yang besar ini. Ini emang agak susah sih. Jadi guys, siramnya 2 kali gitu. Oke guys, mari kita siram dengan penyiram multifungsi. Bisa disemprot dan bisa diguyur. Jadi kita mungkin pakai yang guyur aja. Cuma jangan kebanyakan, nanti bisa busuk. Oke teman-teman, sudah selesai membuat tabu lampot buah jambu kristalnya. Dan jangan lupa untuk menyiram 2 kali sehari saat musim kemarau. Itu adalah pagi dan sore. Dan jangan lupa mengganti pupuk yang pertama selama 1-2 bulan. Dan yang selanjutnya 3-4 bulan. Oke teman-teman, tabu lampot ini, buah jambu kristal ini akan bertumbuh menjadi yang sudah besar ya. Jadi pernah waktu itu tumbuh beberapa buah. Dan ini sudah ada. Oke teman-teman, hanya itu yang aku sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a god, I'm lost in the facade. 6 feet off the ground at all times. I think I'm you and I.